Okay, assalamualaikum, selamat petang, selamat malam, selamat semua. So kat depan ni kita ada subjek new wave 125 yang aku tengah buat spec 68 Z6 blok tanah slip, head dia 4 valve, tapi bukan yang jenis untuk wave 125 punya. LC tapi PMP V125. So cam, valve, rocker arm, spring valve. Dia punya, senang kata lah, dekat area kawasan-kawasan ni termasuk sekali cam dan bearing semua pakai LC punya, termasuk dengan plug sekali dan timing gear. So untuk mata kecil dia ni, mata kecil pun menggunakan LC. Jadi ni kita dah tukar. Bila beli head yang ni, brand Leo ni, dia dapat sekali dengan ni. So yang lain-lain semua, senang kata lah, dalam head ni kan, semua kena pakai LC punya. So untuk blok ni, blok wave 125, tapi kita dah tanah slip. Slip luar je saiz 76. Okay, spacer pakai 9. Ni ni, okay, tapak ni dia dah siap ikut balik wave 125 tau. So tak ada masalah pun pakai, tak payah alih tiang lah, senang kata. Tetapi K piston, aku menggunakan piston LC brand NLK. Road pun aku ubah, ni grandstock IKK wave 125 tau. Dia datang Z6. Okay, ni kat Shopee ada jual je, tapi disebabkan aku nakkan ketahanan, aku custom sedikit atau machine shop masuk road LC brand IKK juga. Dia kotak hijau. Kalau kat Shopee tu dia kotak hijau. Lebar untuk pin road ni, kedudukan bearing ni lah, dia lebar 2 mm. So total daripada sini ke sini 16 mm, berbandingkan yang asal untuk A125 punya asal dia 14 mm. Pin road saiz 22. So ni road LC, pin piston saiz 14. So dah tebal lah. Ni tu itu PMP eh. Tinggal lah lubang pin ni, tak payah ubah lah sebab dia datang AKK ni lubang pin 22. Yang road ni pun lubang pin ni pun datang 22. Tinggal ubah dekat dia punya dinding ni lah, kiri kanan tu turunkan 1 mm. Okay, lepas tu okay, ni nampak macam besar. So rumah engine dia ni aku dah buka saiz 77 sebabkan slip dia 76. Ikut kan boleh je buka, buat 76 pun lebih kan, tapi aku ukur jadi dia jadi 77. Lepas tu lubang hitam ni pun dah dialihkan. Okay, ni dah dialihkan dan ni dah tambah welding. Patutnya aku nak welding penuh, tapi aku tak tahulah dia buat tak penuh kan. Tapi tak apalah, harap dia kuat. Ini dia tak putus, engine tak putus, cukup. Ni dia dah alihkan sikit. Okey, panjang rod, panjang rod ni pula 103. Kalau ikut asal L, asal wave saiz 100 mm. Ni panjang 3 mm je. Aku boleh, aku nak panjang sikit lagi, dapat 5 pun bagus juga kan. Supaya bila rod tu tak jauh, piston ni tak jauh lah sampai rapat dengan grandstock. Diameter grandstock ni aku tak ingat berapa. So untuk gearbox dia, mula motor ni datang gearbox dia 5 speed. Tapi gearbox 5 speed tu masalah, brand apa aku tak cakap lah. Jadi aku minta guna gearbox original balik. Kita main gear racing je, ubah 1-2 dengan 4 pakai racing. Okay, untuk clutch plate aku menggunakan clutch plate LC original, spring clutch King buat masa ni, sebab sebelum ni datang lembut gila, so motor dia slip. Guna stopper owner ni datang memang ada kas tangan dengan stopper lah. So stopper dia brand Leo. So motor ni senang kata datang kat aku, engine ni
Dia tak masuk sebiji lah. Owner itu hari dia pernah deal dengan aku. Dia nak masuk gearbox dengan kelas tangan. Tapi tiba-tiba dia beralih ke orang lain. Lepas tu DPM, lepas dah jadi cerita lah, dah jadi teruk. Motor ni dia buat spek asal ni 65 Z4, 4 buff ke, tapi 4 buff dia head wave lah. Ni head LC BMP wave, tapi dia pakai head wave 4 buff. Motor power tak cukup, macam tak best lah power dia lah. Lepas tu motor jadi slip, engine bising, berkocak. Jadi dia hantar ke aku, dia buat balik semula. So upgrade balik lah. So kos yang sekarang ni, barang-barang dia ni dah habis 4K. Tapi barang aku bagi yang baik lah. Piston dah 800, rod ni lagi 2 lebih, rain shot dekat 5, head dah pergi 6. So cam apa semua nanti, itu kita tak lagi tahu dulu lah. Sebab nanti nak pakai 2 cam. Kalau cam yang ni okey, kita kekalkan. Kalau tak okey, kita tukar cam lain. So blok ni pun dah habis 300. Slit luar ni 76 eh, memang tebal. Spacer lagi. So untuk head lah, yang ni head, patutnya aku nak cari head besar sikit, tapi tak ada untuk 68 ni. Jadi aku pakai 2225 lah. Tapi dia punya apa nama ni, cincin dia ni, aku dah pergi hantar kata. Cincin ni aku hantar kata, orang kata buka semaksimum yang boleh lah. Dan ubah degree dekat cincin ni. Hit ni aku dah poting juga. Poting aku tak ada lawan mana. Atas dan bawah aku dah poting balik. So kalau kau beli head ni, sebenarnya dapat sekali intake dengan timing gear tu. So nanti kecil ni aku gunakan saiz ni berapa, 100 eh? 100. Saiz 100. Sebab itu aja, mula aku beli saiz 97 tak sampai. Ni try yang 100. Kalau ngam, tak on je lah, pasang je saiz 100. Untuk jet 6, rod 103. Kena kata lah, kalau kau pakai timing chain LC ni, yang mana pakai head ni kan, spacer kau pakai 9. Kalau nak ikut kan pakai 9 ni, piston ni tenggelam 2mm. Tapi kita try dulu tengok macam mana dia punya, orang kata compression kan, nanti nak push it lah. Kalau target sekarang ni 13 lebih, 13.5 macam tu, nak pakai 13 CR dia. Sebab motor ni nak buat main 1 kilo. Kalau jenis pakai spacer 9, antai kecil nak pakai LC tu kan, asli 100 lah. Kalau W125 tak pasti, nak kena ukur. Sebab aku mula-mula beli pun salah. Sebab mula ingat nak pakai 7. Sebab itu hari ukur macam tenggelam banyak. Bila dah beli yang pendek, terkeluar sangat pula. Jadi aku macam dah keliru. Tapi tak apa, kita try dulu. So masa ni head ni baru siap gerimbal, sekejap lagi nak cuci. Lepas tu aku nak ukur CR. Apa-apa nanti korang stay tengok motor ni sampai hidup. Owner nak buat main 1 kilo je. Dia owner ni duduk neraka, tapi dia orang sabar. So motor ni dia nak, tahun depan cerita aku, motor ni nak balik Sabah. So aku cuba buat yang terbaik. Ni semua wedding tau. Tambah-tambah wedding ni, tambah wedding ni semua ubah. So untuk blok ni pula, blok ni sebenarnya blok brand Leo. Tapi tanah slip lah. Sebab aku bukan tak nak pakai blok ori. Blok ori kalau tanah slip 76 ni, ini pun dah bocor pak. Nampak tu? Ada slip. Masih tak ada. Sini je lah. Buat ni slip. Ini maksimum dia. So nanti malam sikit aku nak ukur CR. Lepas tu kalau CR okey, ngau dari cam, pasang yang lain.